Jelang bulan Ramadan tahun 2023, Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kalla kembali menegaskan larangan kepada semua pihak, baik personal maupun organisasi partai politik, menggunakan masjid sebagai tempat untuk berkampanye politik praktis. Menurutnya, jika masjid dipergunakan untuk berkampanye politik praktis, akan menjadikan masjid sebagai tempat untuk menyanjung dan menjelekkan pihak lain. Hal ini disampaikan JK saat memberi sambutan pada acara pelantikan pengurus DMI Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2028 di Masjid Agung Palembang. Meskipun melarang masjid untuk dijadikan tempat berkampanye politik praktis, tapi JK mempersilakan masjid digunakan sebagai wadah untuk melakukan sosialisasi politik. Dalam hal ini, masjid boleh dijadikan tempat bagi petugas pemilu untuk mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya atau memberikan sosialisasi tentang tata cara pelaksanaan pemilu. Selama dan mudah-mudahan pengurus ini kita menghadapi bulan Ramadan yang harus melaksanakan ibadah sebagainya, masjid yang indah ini itu juga menjaga suasana agar tenang selama Ramadan. Juga bulan-bulan berikutnya menjaga ketenangan seperti itu agar menenangkan, menyenangkan apa ibadah ketemu orang berpikir. Jadi pengurus-pengurus terus lebih apa namanya tidak menjadikan mimbar masjid sebagai tempat politik ya? Iya, kalau orang politik. Tapi jangan lupa juga salat Jumat itu wajib. Jadi kalau ada orang politik calon-calon salat Jumat, ya adalah kewajiban, wajib datang. Itu dia politik. Saya jangan pidato aja.